Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wood One Wood bersama Ane Abu Muhammad atau Eka Wahyu. Biasa kalau Abu Muhammad nama sonoan dikit, tapi kalau di mari Eka Wahyu ya. Dan juga Bifami Aladat. Mudah-mudahan kita selalu dikasih sehat walafiat semuanya, banyak rezeki yang belum dapat jodoh mudah-mudahan ya, dan juga dimudahin dalam belajar. Oke, kali ini tentang pelajaran sedikit ya, berbagi sedikit tentang cara bermain bayati ala mari, gitu, ala di mari. Jadi main taksim tapi ala di mari. Ala di mari apaan sih? Indonesia itu punya ciri khas sendiri loh, gitu. Apaan sih taksimnya? Bedanya di mana sih? Simak aja ya. Taksim bayati ala gaya sini, gaya Nusantara. Oke, okay. Ya. Nih, jadi begini teman-teman, sebentar. Oke, okay. Ini dari A ya, A bayati. Jadi dari 4. Dari la sika b si atau sika bemol do re mi fa sol la. Nawa apaan sih? Nada aja di sini. Ini koror. Ini nawa. Senam-senam dulu, kalau mau kemana-mana harus senam-senam dulu lah, pemanasan dulu ya. Sekarang kita belajar taksim Nusantaranya. Jadi ini kebanyakan agak tremolo. Pas naiknya
Sini dari teman-teman bebas aja nana sendiri, misalkan gitu kan. Rata gitu. Udah menjadi ciri khas ini deh tuh. Gitu. Oke. Itu aja sedikit tentang cara bermain Taksim Bayati lah. Ciri khas di sini di Nusantara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga jangan lupa subscribe ya agar channel ini berkembang, dan juga yang untuk pemula bisa nonton video-video sebelumnya. Di situ ada cara-cara belajar risyah atau belajar tuning. Yang penting itu dulu, bisa tuning, bisa belajar risyahnya, bisa tuning, bisa kromatik, ada gitu ya. Dan juga makomat-makomat yang lain juga ada di video-video sebelumnya. Cek aja, yang penting nontonnya satu-satu, fokus gitu. Fokusin, cari waktu yang begitu senggang buat nonton ya. Yaudah ya, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.